Pernahkah kamu bertanya-tanya apa sebenarnya arti angka-angka di tes darahmu? Hai teman-teman, hari ini kita akan membongkar rahasia di balik hasil tes darah kamu. Ayo kita mulai. Oke, jadi saat kamu mendapatkan hasil tes darah ada banyak angka dan istilah medis. Mari kita lihat beberapa yang paling penting. Pertama, hemoglobin. Angka ini menunjukkan seberapa baik darahmu mengangkut oksigen. Kalau terlalu rendah bisa jadi kamu anemia. Selanjutnya, kolesterol. Kalau angkanya tinggi hati-hati. Ini bisa menyebabkan penyakit jantung. Tapi ingat, ada dua jenis kolesterol, LDL yang jahat dan HDL yang baik. Jangan lupa cek gula darah. Angka ini penting untuk tahu apakah kamu beresiko diabetes. Tes A1C adalah yang paling akurat untuk ini, karena menunjukkan rata-rata gula darahmu selama 3 bulan terakhir. Jadi sekarang kamu tahu, hasil tes darahmu bisa mengungkap banyak hal tentang kesehatanmu. Jangan lupa untuk selalu cek dan konsultasikan doktermu. Like dan share video ini kalau kamu belajar sesuatu yang baru, dan follow untuk tips kesehatan lainnya. Stay healthy!